몰라이! Saya yang akan melawan. Saya akan melawan. Ayo mulai. Tunggu apa lagi? Dia pasti Terima kasih, Tuan. Mereka putra-putra Wong Agung Kliwon yang sering mengganggu pekerjaan kami. Kalau Segendon kalah karena dikeroyok bertiga, maka mereka langsung merampas uang kami. Tidak biasanya saya harus ngalah, Den. Tapi kalau tidak, saya bisa sama teman-temannya. Si Dargo, si Darmo, dan si Darpo. Mereka itu terkenal orang-orang yang paling galak, Den. Iya. Di samping dijaga sama mereka juga punya tukang pukul para pendekar. Lalu bagaimana dengan kejadian tadi? Jangan-jangan nyawa sampean juga terancam. Kami harus lebih hati-hati lagi, Den. Saran saya, sebaiknya Raden semua ikut menyamar. Ganti pakaian gitu loh. Kenapa? Yalah, pasti mereka akan mencari Raden semua. Terutama yang berkelahi tadi. Dengan pakaian samaran, mereka mungkin akan sulit mengenali Raden semua. Anak-anak Wong Agung itu memang seperti itu kelakuannya. Mereka pada sok mentang-mentang anak penggede. Kita cincang saja si Gendon. Dia pasti akan menunjukkan di mana orang-orang itu. Tapi mereka bukan temannya si Gendon. Dari dulu si Gendon cuma berdua sama kakaknya. Siapa tahu, Den? Hah?
Tidak mungkin. Aku sering adu kuat sama dia. Dan selama ini si Gendon itu hanya selalu saja bersama kakaknya. Artinya mereka hanya penonton saja. Semakin sulit kita mencari mereka, Den. Gampang. Mereka pasti bukan orang Mataram. Kalau mereka orang sini, mereka akan tahu siapa kita. Iya, benar. Dan kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan berani melawan kita. Iya. Orang asing. Ya, saya yakin. Mereka pasti orang asing. Mau kemana, Nyidayang? Disuruh memanggil Dendoro Mendut ke Kaputren, Kanjeng Nyai. Hati-hati, Nyidayang. Dia sedang kumat. Hah? Soalnya, si Mendut pasti menggunakan guna-guna. Kalau tidak, mana mungkin Kanjeng Tumenggung bisa tergila-gila begitu. Eh, iya, guna-guna lho. Dari pesisir lor itu memang terkenal ampuh loh, Jeng. Betul, betul. Permisi, Doro. Lihat saja, Nyai Ajeng pasti tersingkir. Jangan suka menuduh begitu. Yang saya tahu, Roro Mendut justru minta dipulangkan ke desanya. Dia itu, maaf, tidak mau meladeni Kanjeng Tumenggung. Bahkan bertatap wajah pun tidak bersedia. Di hadapan Jeng Arumar itu. Tapi, kalau di hadapan Kakang Tumenggung, kita kan tidak tahu. Dia itu kan tahan harga. Supaya Kanjeng Tumenggung lebih royal lagi menebar hadiah emas permata kepada dia. Bahkan, kalung intan permata pemberian Kanjeng Tumenggung pun tidak pernah disentuhnya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sekali-sekali jangan membela dia, Tuan Arumardi. Saya tidak membela. Ini kenyataan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sudah datang? Iya. Kakang Empu, kami mau ada pembicaraan penting, silakan pergi dulu. Kalau sudah selesai, nanti saya panggil lagi. Baik, Gusti. Silakan duduk. Hamba siap memanggilan Ajeng. Kamu tahu mengapa? Tidak tahu. Tapi yang jelas Nyai Ajeng sudah berjanji akan membebaskan saya untuk pulang ke rumah orang tua saya. Artinya kamu tetap membangkang perintah Kanjeng Tumenggung yang telah memberimu kesenangan dan kehidupan. Mbok jangan pakai istilah membangkang, toh Nyai. Kesannya terlalu buruk. Saya hanya menagih lunasan janji Kanjeng Tumenggung untuk membebaskan saya melalui perantaraan Nyai. Kamu tidak berhak memerintah Panglima Besar Mataram. Panglima Besar Mataram adalah seorang satria sejati. Dan saya yakin, sabda beliau pasti harus ditepati. Yang berjanji adalah Tumenggung Wiroguno. Tapi yang mengendaki kamu sebagai pendamping Tumenggung Wiroguno adalah Engkang Sinuwun Susuhunan sendiri yang telah menaklukkan negerimu, Pati. Kenapa kamu diam? Kamu tidak mau melayani tuanmu karena kamu merasa Tumenggung sudah tua. Katakan terus terang. Saya hanya anak laut dari pantai terpencil. Kamu mau merendahkan orang Mataram sebagai orang gunung? Iya. Awas kamu, Mendut. Akan kulaporkan semua kelakuanmu. Kalau perlu, langsung kepada Sinuwun Susuhunan sendiri. Hampir tidak pernah ada putri selir yang keluyuran keluar ke Daton. Kecuali pada hari-hari besar kerajaan. Apa ada saudara Denmas yang jadi selir? Teman bermain saya waktu kecil. Dia jadi selir boyongan dari Pati. Setelah negeri itu ditaklukkan. Oh, saya dengar Kanjeng Tumenggung Wiroguno yang banyak mendapat hadiah putri selir dari Kanjeng Sinuwun Susuhunan. Saya pernah dengar nama itu. Siapa dia sebenarnya? Apa dia orang hebat di negeri Mataram? Oh, sangat. Beliau itu panglima perang yang selalu menang di mana-mana.
Kerisnya sangat sakti. Namanya Jikjo. Kudanya hebat. Namanya Jumena. Lihat tiga orang itu. Mereka yang telah mengalahkan kami. Apa Tuhan tidak keliru? Cepat tangkap mereka. Aku ingin sekali memuliti wajahnya. Salim, ini sambungannya kemarin. Lihat di sana. Biar ku hajar. Bagaimanapun, si Mendut itu masih orang Jawa. Mestinya Nyimas menggunakan kelemahan watak orang Jawa kalau mau menaklukkannya. Hamba kurang mengerti maksud Kanda Tumenggung. Perhatikan sifat aksaranya. Hono Coroko. Ditaling, ditarung, dipepet, dipengkal, dipodo, dia tetap berbunyi. Tapi begitu dipangku, meneng, berhenti bunyinya. Artinya, menaklukkan orang Jawa itu jangan pakai kekerasan. Karena biar dihantam, dijegal, dikucilkan, dia tetap akan hidup dan jalan. Tapi kalau dengan kelembutan, dengan pujian, dengan belayan, dia akan menyerah, lemes. Roro Mendut, aku menyesal selama ini di antara kita selalu ada benturan. Aku ingin menutup lembaran itu. Maafkan aku kalau terlalu keras kepadamu. Itu semua aku lakukan karena tanggung jawabku kepada Kanjeng Tumenggung, bukan karena kebencianku padamu. Mendut, aku telah menyampaikan keinginanmu untuk pulang. Dan Kanda Tumenggung telah menyanggupi keinginanmu untuk bertemu dengan kedua orang tuamu, disertai dengan kereta dan pasukan yang akan mengawalmu. Mungkin kamu memang dipersiapkan untuk menggantikan aku. Seharusnya kau gembira, Mendut, menuju hari kencanamu. Tidak usah buru-buru memberikan jawaban. Tapi pikirkanlah baik-baik. Tidak baik menampik kebaikan orang, Mendut. Itu sama sekali tidak baik. Aku pamit, yo. Kenapa, toh, Den Roro menolak untuk dijadikan istri Kanjeng Tumenggung? Saya tidak mengerti kenapa sampai sekarang hati kecil saya tidak pernah setuju. Apa karena Kanjeng Tumenggung sudah sepuh? Padahal biasanya yang tua itu bisa lebih ngemong loh, Den Roro. Aku lebih berpihak pada hati nurani. Apa Den Roro sudah punya kekasih? Buat kamu.
Tiga penjahat orang asing di negeri ini. Mereka telah membuat kekacauan dan telah berani menganiaya putra Wong Agung Mataram. Barang siapa yang menyembunyikan atau melindungi para penjahat tersebut, maka akan dihukum seberat-beratnya. Tapi barang siapa yang mau bekerja sama dengan kami dan mau menunjukkan di mana para penjahat itu bersembunyi, maka akan mendapatkan anugerah hadiah berupa seekor kuda. Lebih baik jangan keluar rumah dulu, Den. Mereka sedang mencari-cari Raden. Selagi saya tidak merasa bersalah, saya tidak takut. Jangan bicara benar salah di sini, Den. Anak-anak Wong Agung itu bisa membuat orang salah menjadi benar. Atau sebaliknya. Berita buruk bagi kalian yang berkelahi melawan tiga putra Wong Agung Mataram. Kita dalam bahaya. Jadi, mereka mencari kami? Iya. Yang melaporkan tempat persembunyian kalian. Hadiahnya kuda. Lalu bagaimana sebaiknya? Untuk sementara, kalian di jalanan dulu. Sampai dendam tiga laki-laki itu meredah. Kalian tidak tergiur hadiah itu, kan? Amit-amit, Den. Perbuatan yang paling buruk di dunia ini adalah mengkhianati kawan sendiri, Den. Hadiahnya cukup besar, loh. Kami lebih baik kelaparan, Den. Daripada kami harus memakan bangkai seorang kawan. Sekarang lupakan dulu soal penaklukan Banten. Terus terang, saya sudah kecewa sekali sama company. Murjangkung sengaja mengulur waktu dan tidak memberi jawaban tegas kepada kita. Terus terang, kami lebih setuju dengan pendapat Tumenggung Baurekso dari Kendal. Bahwa musuh kita yang paling membahayakan adalah company Kanjeng Sinuwun. Iya, itu pun aku sudah tahu. Tumenggung Tegal bahkan sudah kuperintahkan mempersiapkan 200 kapal untuk mengangkut perbekalan. Menyerbu Jayakarta yang sudah dikuasai company. Bagaimana pendapatmu, Paman Wiroguno? Ampun, Kanjeng Susuhunan. Saya siap ditempatkan dimanapun untuk memanggul kebesaran Mataram. Paman masih perlu istirahat. Tidak bijaksana rasanya kalau saya terlalu sering menugaskan Paman. Ikan hanya bisa hidup di dalam air, Gusti Sinuwun. Semua ada tempatnya. Guru di Padepokan, pandai besi di Keempuan, petani di Kubangan Sawah, dan para prajurit tidak ada tempat yang lebih cocok, kecuali di medan perang. Saya bangga kepadamu, Paman Wiroguno. Tapi sementara ini, nikmatilah dulu hasil kemenangan dari Perang Pati. Bagaimana? Apa selir yang aku anugerahkan sudah Paman nikmati? Hah? Terima kasih, Gusti Sinuwun. Hampir semuanya. Bagus.
Enak, Dar. Cacah Bagus, lihat ini, apa yang Simbok bawa? Jajanan pasar seperti ini tidak pernah kalian temui di pesisir lor sana. Enak sekali loh, Mbok. Iya, ayo dicoba dulu. Ini lebih mantap, Dut. Gong, ada apa sih, Gong? Kayak dikejar-kejar setan gitu. Apa yang terjadi, Gong? Saya diikuti orang. Den, Den. Jangan-jangan. Orangnya Den Dargo. Saya tidak menyangka kejadian siang tadi berbuntut panjang seperti ini. Anak-anak Ong Agung itu memang selalu... Den. Sebenarnya bukan cuma kepada kami. Banyak pedagang lain yang mereka peras. Bagong, saya kan sudah bilang berulang kali, lawan saja mereka. Kamu itu pasti menang. Tapi kalian selalu bilang, kita lebih baik mengalah. Kalau kita terus mengalah, orang akan menginjak-injak kita. Kalian ngerti? Iya, iya. Saya setuju dengan pendapat Simbo. Pasti mereka sudah berada di sini. Dan Hot, akan saya lawan. Buka pintu! Siapa kalian? Kalian masuk rumah orang seenak udel kalian saja! Hei! Mau kapakan ibu saya? Hah? Jangan banyak ngomong! Mana orang yang melawan Dendargo dan Dendarmo? Mana? Pasti kalian menyembunyikan mereka di sini! Mereka sudah pergi dari Kutaraja! Asal kalian tahu, kami tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Bohong! Cari kalian berani melawan kami. Minggir! Aduh! Kenapa, Kak? Siapa yang melempar saya? Hei! Ayo keluar! Jangan sembunyi kalau berani! Dasar pengecut! Ayo keluar! Ayo anakku. Jangan beraninya cuma sama rakyat kecil. Hei, siapa kamu? Jangan tutupi wajahmu kalau melawan kami. Kamu akan lari terbirit-birit kalau melihat wajahku. Semua panglima musuh Matara akan tunggang langgang kalau melihat wajahku. Hah, cuma wah. Jangan salahkan aku. Kalau keris ini akan menghirup darah kalian. Keris cicak.
Ampuni kami, Doro Tumenggung. Ampun, kami tidak bermaksud melawan Doro. Saya tidak suka melihat kelakuan kalian. Sampaikan pada Sidargo dan kedua adiknya. Kalau perlu, sampaikan pada Kliwon. Saya tidak suka melihat anak Wong Agung berbuat semena-mena kepada rakyat kecil. Sendikon, Doro Menggung, kami mengerti. Sekali lagi aku melihat kalian menyakiti Wong Cilik, maka keris pusakaku akan memakan kalian semua. Sekarang cepat pergi dari sini. Sendikon, Doro Menggung, kami mengerti. Kapok, woy. Dan. Loh, kok mereka bisa ketakutan begitu, Dan? Aku bohongi mereka, Lu. Aku mengaku sebagai Tumenggung Wiroguno. Saya juga heran. Kok tiba-tiba Den Prono punya keris Jikjo? Itu kan pusaka Kanjeng Tumenggung yang paling terkenal. Iya, toh? Mereka benar-benar berniat kita. Betul, Sawung. Orang-orang ini adalah pembunuh bayaran gerombolan Lowo Ireng. Mereka ini orang yang paling kejam di tanah Mataram ini, Sawung. Kalau itu mau mereka, kita harus hadapi. Apa yang mereka lakukan kepada Gendon itu merupakan sebuah kejahatan dan harus kita lawan. Kejahatan kalau yang melakukannya rakyat itu sih biasa. Tapi kalau yang melakukannya anak-anak Wong Agung Kliwon, itu sih hanya sebuah kenakalan saja. Mereka itu bisa menghukum kita dengan sangat berat. Kami tidak mau kebebasan kami terganggu hanya karena para pengecut macam Dargo. Maaf, Gendon. Kami sudah terbiasa merantau sampai ke ujung bumi yang paling menakutkan sekalipun. Cepat! Jadi, gangguan seperti ini, kami anggap biasa-biasa saja. Tegasnya kami akan tetap di Mataram. Kami bisa menjaga keselamatan kami sendiri. Tapi, saya sudah tidak bisa mencari nafkah lagi di sini, Tuan-Tuan. Saya bisa dicincang sama si Dargo dan kedua adiknya itu. Kalau saja
saya masih membuka taruhan adu kuat di sini. Jangan khawatir. Kami membawa bekal cukup banyak. Kita bisa membeli rumah di desa. Sesekali kita ke Kota Raja untuk menemui kakakmu dan juga Prono Citro. Iya. Aku setuju. Ayo. Ayo. Satu yang tidak boleh terjadi adalah menampik kebaikanku. Apakah Nyai belum katakan bahwa dia akan kuangkat sebagai Garwa Ampean? Bahkan hamba sudah mengatakan bahwa hamba rela jika Diajeng Mendut menggantikan kedudukan hamba, Kanda. Apa jawabnya? Dia tetap memilih pulang ke Teluk Cika. Murang Toto! Ampunkan hamba, Kanda. Namun hamba belum putus asa untuk bisa menaklukkan Mendut. Habis kesabaranku. Dia pikir siapa dia? Berani melecehkan Wirokuno. Katakan sama perempuan itu, kalau dia mau tetap bebas, dia harus membayar pajak kepadaku. Maksud Kanda Tumenggung? Dia menolak untuk dijadikan selir. Itu artinya dia memilih untuk kujadikan tawanan. Lalu, kenapa tidak Kanda jebloskan saja ke dalam penjara? Kalau aku menghukumnya di penjara, semua Wang Agung Mataram akan mentertawakanku, akan melecehkanku. Karena aku tidak mampu menaklukkan selir boyongan itu. Jadi? Dia boleh menolak keinginanku. Tetapi dia harus membayar pajak kepadaku setiap hari. 3 real. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu, Kanda? Itu bukan urusanku. Itu akibat yang harus dia tanggung. Karena berani menolak kebaikanku. Tapi tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang sepertiganya sekalipun, Kanda. Itu bukan urusanku. Sekali lagi, bukan urusanku. Ya, Kanda. Tapi maaf. Apakah Mendut dan kedua dayanya masih boleh menempati gandoknya, Kanda? Tapi tidak boleh ada selir lain yang mengunjungi dia. Akan kuhukum seberat-beratnya siapapun yang memberi bantuan sekecil apapun kepada Mendut. Ini rumahnya? Benar. Siapa kamu? Ayo keluar. Bagus. Rupanya kalian lebih memilih jalan daripada harus menghormati rakyat kecil. Kamu telah berani mengaku-ngaku sebagai Kanjeng Tumenggung Wirokuno. Maka kamu harus tanggung akibatnya. Asal kamu tahu, aku ini masih salah satu kemenangan Kanjeng Tumenggung. Lancang kamu, Sontoloyo. Aku tidak sudi punya keponakan pemeras rakyat kecil seperti kalian. Serang! Baik, aku sudah cukup sabar. Saatnya menjalankan takdir kalian untuk menjadi santapan. Jikyo, aku tahu kau sudah haus darah. Ampun, Paman. Jangan bunuh kami. Kami mohon ampun. Tidak ada gunanya kalau kalian masih juga menyakiti rakyat kecil. Hamba bersumpah, Paman. Tidak akan lagi menyakiti rakyat kecil, Paman Tumenggung. Ratusan kali aku diselamatkan rakyat di medan pertempuran. Itu sebabnya aku sangat marah kalau ada orang yang memusuhi rakyat. Ampuni kami, Paman. Paman. Sungguh, kami berjanji. Tidak akan lagi menyakiti mereka, Paman. Apa jasa yang sudah kamu lakukan buat rakyat dan negara? Hah? Mentang-mentang anak Wang Agung, kalian seenaknya memeras rakyat. Ampuni kami, Paman Tumenggung. Lihat kalian dari sini. Aku buat melihat kalian. Cepat!
apa dar? Mereka sudah kabur semua, Den Prono. Iya. Ya. Padahal saya sendiri tidak tahu apakah suara saya mirip Temenggung atau tidak. Memang jarang ada orang yang mengenal suara Kanjeng Temenggung. Tapi kalau nama Kris Jikjo, hampir orang pernah mendengar. Mungkin mereka langsung percaya. Begitu Den Prono menyebut nama itu. Iya kan? Padahal saya kenal nama Jikjo dari cerita sampean waktu jalan dari pasar. Oh iya. Nyai, 3 rial jumlah yang tidak kecil. Kenapa tidak terang-terangan saja Den Roro dipenjara atau dihukum mati? Keputusan Kanjeng Tumenggung tidak bisa diganggu gugat semongko. Kanjeng Tumenggung sangat tersinggung dengan sikap keras kepala Roro Mendut. Tapi 3 rial, juragan batik pun tidak gampang untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam sehari. Saya akan ikuti semua aturan itu. Saya akan setorkan 3 rial setiap harinya ke Gandok Nyai Ajeng. Den Roro, saya hanya minta supaya jangan ada orang yang menghalangi apapun yang akan saya lakukan. Tentu bukan perbuatan yang tidak senonoh yang akan kamu lakukan, bukan? Kalau itu yang akan lakukan, tentu Kanjeng Tumenggung tidak akan pernah mengizinkan. Apa mungkin untuk memperjuangkan dan mempertahankan harga diri, saya juga harus menjual harga diri saya? Tidak, Nyai. Saya tidak serendah itu. Walaupun saya berasal dari keluarga nelayan yang miskin. Aku tidak akan beri ampun kalau dia berani berbuat kesalahan. Apa tindakan Kanda tidak terlalu berlebihan? Jika pada akhirnya nanti hukuman yang Kanda berikan kepada Roro Mendut akan terdengar ke seluruh pelosok Mataram. Aku tidak mau kebesaran Tumenggung Mataram diremehkan oleh perempuan pesisir yang tidak tahu diri. Kota Raja ini, Den Roro. Oh, terima kasih, Paman. Mungkin besok-besok kita masih bisa ngobrol lagi. Masih banyak yang ingin saya tanyakan pada Paman. Iya, iya. Memangnya Den Roro mau tanya apa? Melinting rokok nih. Siapa, Den? Mau dagang. Seperti Semendut, tapi jauh lebih cantik. Mendut yang mana, Den? Iya, Den. Gadis pantai Teluk Cikal itu loh. Maaf ke sana. Siapa wanita tadi? Saya juga enggak tahu, Den. Saya kira mau beli bako. Enggak taunya malah nanyain rumah saya, Den. Terima kasih ke sana. Iya. Terima kasih. Mari. Wah, dari mana ini? Cantik-cantik kok main ke pasar. Nanti tangannya bau loh. Jangan buru-buru. Memangnya mau kemana? Kalau mau beli biar saya yang bayarin. Asalkan saya bisa nganterin pulang. Saya juga mau toh. Lihat,
Lihat itu nih, anak-anak bangsawan itu kelakuannya seperti buduk yang gak punya tata krama. Siapa kau? Kamu tidak tahu siapa saya? Sekawanan manusia kurang ajar yang tidak tahu ada. Kamu mau berurusan dengan Kanjeng Kedono Kidung? Saya hanya berurusan sama kalian. Rasakan ini! Aini! Saya laporkan ke Romo. Laporkan. Yang mengajar kalian adalah tangan kanan Tumenggung Wirukuno yang tersinggung karena selirnya diganggu. Laporkan seperti itu. Jangan kurang, jangan lebih. Iya. Aku yakin benar dengan dugaanku. Wanita itu pasti si Mendut. Dia diboyong ke Mataram setelah Pati ditaklukkan. Rupanya sudah menjadi selir Tumenggung Wirukuno, Den. Iya. Betul. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang dia. Iya. Ayo. Bocah peri, aku akan melupakan permusuhan kita asal kau berikan buntalan kain itu padaku. Tidak bisa begitu, Paman Begal. Kucik, kau sebut aku begal. Iya kan? Apa bedanya kau dengan begal yang sering merampas hak milik orang? Jangan takut, Gus. Ayo sekarang mereka. Jual ini di pasar besar nih. Saya lihat ada saudagar emas di sana. Kalau hanya untuk kulaan tembakau dan kelaras, saya rasa satu gelang saja cukup, Den Roro. Kita perlu menyewa tempat yang bagus untuk menjual dagangan kita. Oh iya, Nismongko tahu paman penjual tembakau dan segala ubur rampenya itu kan? Tahu, Den. Bagus. Kita akan belajar membuat dengan dia. Dan maka itu kita harus membayar dia dengan mahal supaya dia mau bekerja sama dengan kita. Dan untuk itu semua juga, saya memerlukan uang yang banyak. Tapi jangan dijual semuanya, Den Roro. Saya tidak ingin ada orang meremehkan. Saya ingin semua para lelaki di Mataram ini memuja kita Laksana Dewi, bukan seperti. Dan saya menginginkan Parwang Agung di Mataram ini menyembah-nyembah di telapak kaki saya. Kanjeng Tumenggung akan menghukum siapapun dari kalian yang berani membantu Mendut. Mengapa tidak diusir secepatnya dari kaputren ini, Mbak Yu? Karena itu terlalu ringan untuk menghukum orang yang telah berani menolak anugerah dari Kanjeng Tumenggung. Memang akan lebih bagus lagi kalau Mendut menyerah. Ah, 1-2 hari juga menyerah, Nyai Ajeng. Dari mana dia bisa mendapatkan uang 3 real setiap hari? Begitu perhiasannya habis untuk membayar denda, saya yakin dia akan menyerah. Bagaimana pendapatmu, Arumardi? Kamu adalah orang yang paling dekat dengan Mendut. Apakah kamu bisa membujuk dia? Siapapun tidak akan mampu melihat lubuk hati orang lain. Walaupun dia adalah sahabatnya sendiri. Menurut saya, Mendut itu ibarat ikan lumba-lumba air asin. Dia hanya bisa hidup di laut bebas, bukan di kolam istana yang letaknya di pedalaman. Itu memang hal yang tepat, Arumardi. Aku sudah berkali-kali berusaha menjelaskan kepada Kanda Tumenggung, tapi beliau tetap bersikeras ingin menguasai lumba-lumba itu. Kalau ditambah ramuan ini, saya jamin yang akan semakin nikmat, Doro.
nanti saya buatkan. Setiap hari, Genduk atau Nismongko boleh mengambilnya kemari. Atau biar saya mengantar ke Putren, Dero. Bagaimana? Kak penjaga sampean. Tunggu saja di pintu gerbang dekat pasar, yo. Injih, Dero. Benar-benar memalukan kucing liar itu. Dia sengaja mau mempermalukan aku. Bukankah tidak ada larangan bagi seseorang Mahardika untuk berniaga apapun, Kanda? Harus ada syarat. Jangan salah, Jeng. Dia masih tetap menjadi tawananku. Antara penjual dan pembeli, harus ada tabir pembatas. Akan saya sampaikan. Tapi, maaf Kanda Tumenggung. Sesudah ini, apakah Kanda masih juga menginginkan penjual itu untuk menjadi istri paduka? Terus terang, aku sangat membutuhkan kucing liar itu. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat aku bergairah dan tergila-gila. Ayo. Woro-woro, siapa yang mau membeli puntung rokok Roro Mendut? Berapa harganya, Nyi? Yang masih panjang puntungnya setengah real. Wah, setengah real? Berarti bisa untuk beli satu bulan. Memang mahal. Semakin pendek puntungnya, semakin mahal lagi. Harganya bisa 1-3 real. Sabar, sabar, sabar. Siapa yang mau membeli? Harap antri. Antri. Siapa yang datang duluan, dia boleh paling depan. Dan yang datang kemudian, boleh di belakangnya. Masih perawan? Ya, yang begitu kok ditanyakan. Yombo, pokoknya orangnya cantik sekali. Orang mana katanya? Orang istana. Ah, ngawur kamu. Loh, enggak percaya? Jangan-jangan kupu-kupu malam. Lah, beliau jualan siang kok kupu-kupu malam? Bagaimana toh? Beliau? Kalian pasti akan menganggap aku orang gila. Iya, semakin pendek, semakin mahal harganya. Wah, antri. Capek dorong. Bagaimana ini? Di sini ya. Dia tahu malu, keok sama wong ayu. Pantang begitu dibeli mahal. Ingat anak istrimu, Kang, bisa sepekan enggak makan. Dasar laki-laki, memang suka ditipu. Senangnya sebentar, susahnya sebulan.
Ayo, ayo, ayo. Itu suamimu itu. Teman-teman, kita harus bersatu. Kalau nanti malam, dan seterusnya, kalau suami kita minta-minta kepada kita, jangan mau. Ya. Jangan diladeni. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Minggir. Minggir. Ngantri. Alah, cuma dua orang saja ribut. Sudah sana. Gak bisa gitu, di sini harus ngantri. Eh, belum tahu siapa aku ya? Awas. Saya tidak mau tahu siapa Anda. Nantang ya. Ada apa di luar nih? Orang-orang berkelahi dan Roro rebutan tempat antri. Tolong Nini hentikan perkelahian itu. Dan tolong juga Nini katakan pada mereka supaya berhenti berkelahi. Kalau tidak, aku tidak akan meneruskan jualan rokok. Baik. Boleh pinjam bendenya, Ki? Oh, jangan. Ini bende keramat. Sampai yang ikut runtung, mau beli rok? Oh iya, jelas. Nanti saya dulukan. Pinjam sebentar bendenya untuk menghentikan yang berkelahi. Oh, iya. Woro-woro, kalau kalian semua masih berkelahi, Roro Mendu tidak mau lagi membuat puntung. Makanya Mbok ya sabar, sesuai dengan urutannya toh. Sampean ngapain di sini? Ngantri di belakang. Ini posisi saya. Dari tadi saya ada di sini. Tanya saja sama dia kalau tidak percaya. Kenapa? Tadi kamu di belakang. Nunggu giliran. Saya ini gara-gara dia. Dia yang harus ngantri. Oh, enak saja. Ayo, ngantri. Jangan dorong ini. Dasar laki-laki. Baris lagi dia. Dasar.